Berita trending hari ini, Menteri Kesehatan Datuk Dr. Adam Baba semasa sidang media cuba membandingkan COVID-19 dengan flu Spanyol, Spanish flu, yang malangnya menimbulkan kekeliruan orang ramai ketika dia menyampaikan fakta yang tidak betul. Dalam sidang media di Universiti Putra Malaysia, Adam Baba menyebut mengenai flu Spanyol yang disalah anggapnya sebagai Spanish fly berkali-kali. Dalam klip tersebut, Adam Baba cuba mendakwa bahawa secara global 2.8 juta telah mati akibat COVID-19. Dia kemudian menyebut istilah Spanish fly sedikit lebih lama sebelum menjelaskannya sebagai virus Spanyol.